Halo Sobat Otomania, di mana berada, kali ini saya akan berkunjung ke pembangunan pelabuhan Sanur yang baru ya di Pantai Mertasari. Nah, jadi buat wisatawan ataupun masyarakat yang nanti mau ke Nusa Penida tidak perlu berbasah-basahan lagi karena sudah akan dibangun pelabuhan baru ini ya. Oke. Ikuti terus. Nah, inilah dia pembangunan dari Pelabuhan Sanur Sob. Dan ini adalah pembangunan untuk melasti atau upacara adat nanti untuk masyarakat Sanur di sini juga sudah dibuatkan oleh pemerintah, jadi tidak perlu juga berbasah-basahan ke sebelah sana ya, biar tidak terganggu dengan adanya aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi ini sudah dibuatkan tempat khusus. Nah, ini dia pelabuhan ya, baru uji coba ya, belum dibuka, jadi kita belum bisa masuk. Nanti kalau ramai saya akan coba untuk masuk ya. Jadi masuk ke sini itu tiketnya untuk motor 5.000 ya untuk jam pertama, 10.000 untuk mobil. Nah, inilah basah-basahan dahulu dan inilah penampakan dari Pelabuhan Sanur yang baru. Oke, terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.